cintaku. Satukan tekad, satukan hati untuk negeri aman dan damai. Kesaktian Pancasilaku sungguhlah terbukti sejak dahulu, yang mempersatukan seluruh Nusantara. Tak ada perbedaan. Mohon perhatian. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Seluruhnya siap. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, teguh, gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Hormat, grup, tegak, grup, pasukan satu, siap, kembali ke tempat. Untuk seluruhnya, pimpinan saya ambil alih, istirahat. Itu bang! Gerak! Pembina upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara Hari Kesaktian Pancasila Selasa 1 Oktober tahun 2024 siap laksanakan. 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 Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan Cipta, dipimpin pembina upacara, diiringi lagu Mengheningkan Cipta. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak, terutama untuk ketujuh pahlawan revolusi yang sudah mempertahankan ideologi Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi bahwasanya hari ini kita dapat melaksanakan upacara kesaktian Pancasila dengan lancar. Pertama-tama kita berkumpul pada saat ini untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan pahlawan yang telah mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan amanat pada momen bersejarah ini. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar seremoni, melainkan juga momen berharga untuk mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya lambang atau sekedar semboyan, tetapi merupakan dasar ideologi yang harus kita pegang erat-erat. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial wajib tercermin dalam setiap perilaku hidup kita, baik sebagai siswa di sekolah maupun bagian dari keluarga dan masyarakat. Di tengah era media sosial saat ini, kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari ideologi yang lain yang dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita jadikan Pancasila sebagai landasan moral kita dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan. Mari kita perkuat persatuan, jaga kerukunan, dan hindari segala bentuk perpecahan yang dapat merusak kesatuan. Jauhi perbuatan saling mengejek, membuli, dan kekerasan di lingkungan sekolah kita. Semoga kita semua dapat terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila demi terciptanya Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Demikianlah amanat yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Run!
menyanyikan lagu wajib nasional Syukur Garuda Pancasila dan Mars Banjarsari, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Thank you.
pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله Tuhan yang Maha Pemberi, anugerahi kami kejujuran dan kerendahan hati. Anugerahi kami untuk selalu menghargai. Anugerahi kami kemampuan untuk selalu berbakti, serta anugerahi kami senantiasa pandai mengapresiasi. Ya Allah, Tuhan yang melukis takdir di atas lembaran misteri, jangan biarkan kami menjadi manusia yang tak tahu diri, menggerogoti tiang penyangga rumah tinggal kami. Ya Allah, Tuhan yang diagungkan dalam setiap helai nafas kehidupan, Engkaulah pemilik sejati kekuatan dan kesaktian. Dengan takdirmu ya Allah, Pancasila engkau selamatkan. Dengan pertolonganmu kami selalu bisa menatap masa depan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami. Sungguh ya Allah, ampunanmu jauh lebih besar dari apapun yang ada di bawah kolong langitmu di akhir zaman nanti. Wahai cahaya maha cahaya, terangi kami menuju jalan cahaya, menuju Indonesia maju dan sentosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat, bubarkan dengan tertib. Siap, bubarkan dengan tertib. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan hormat. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat dan tegak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah selesai. Pemimpin pasukan mengubarkan pasukannya. Sebentar. Pemas izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat anak-anak dan rekan-rekan guru, besok semuanya memakai pakaian. Kobarkan semangat, patriot bangsa.